kita berhenti di dekat bandara di Sucipto itu juga. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Seperti biasa kita ke Semarang lagi naik Trans City Trans jam 4, tapi ini belum jam 4 sudah suruh masuk. Mungkin agak cepat kurang 10 menit lagi kita berangkat. Sementara baru 2 orang. Tapi kayaknya menjelang akhir pekan itu biasanya full kalau libur panjang. Yang penting nggak ngambil dari ini aja, dari alun-alun ke ATM. Kalau ngambil dari sana, lama kita nanti. Jadi kita santai-santai dulu di sini. Kosong. Saya biasanya belinya di tiket.com atau di Traveloka. Jadi kita bisa milih nomor. Kalau di tiket.com kita bisa milih ini nomor 2, posisi yang paling saya suka untuk duduk di travel. Di sini kalau itu 7 depan. Ini 1. Nah, itu dia. Yang tengah itu 8. Jadi seperti ini lah. Kita santai-santai dulu sebelum berangkat nanti. Sabuk pengamannya sudah kita pakai. Terus sudah persiapan untuk berangkat. Nanti pun kami tidur nanti. Pukul 4 biasanya sekitar 3 jam sampai Semarang. Semoga bisa lebih cepat. Itu kayaknya ada teman saya sedang ini. Mau ke Semarang juga kayaknya dia. Coba nanti saya mau WA dulu dia. Kayaknya itu dia tadi. Ternyata benar itu dia tadi di City Trans. Tapi dia katanya jam 4:30. Ini dia bilangnya 4:30. Orangnya di situ dia. Cuman beda 1/2 jam sama saya. Waktunya berangkat. Berhenti di dekat bandara di Sucipto itu juga ngambil penumpang karena nunggunya di sini. Ternyata jam 5. Wow, suaranya depan itu sudah berjalan duluan. Jalan macet banget, terus ini kayaknya istirahat dulu. Biasanya nggak pernah berhenti di rest area, hari ini kita berhenti. Masih di rest area. Mau ngopi tapi waktunya tinggal nggak nyampe 10 menit lagi. Kayaknya nggak usah ngopi di Semarang saja. Jadi ini saya naik Trans, City Trans ini. Udah sampai kita. Kita pada barang yang telat sekitar 30 menit karena memang tadi macet jalannya. Wow. Habis ini kita lanjut perjalanan ke Terboyo.
macet banget jalannya. Sekian dulu, dah.